Sumpah, ini aku belum, astagfirullahaladzim. Gerak, rantingnya gerak, ya Allah beneran. Tuh. Ya Allah, psst. Kayak gitu-gitu, astagfirullahaladzim. Sensasi rasanya camping sendirian tuh nano-nano sebet gitu. Apalagi panggang, roti panggang. Ada yang mau beli roti panggang enggak? Eh, apaan tuh? Tehnya sudah mendidih. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Oke, kamera 1 on. Sebelah. Sip. Kemana senter aku ya? Ntar temen-temen mau ngambil senter dulu ya. Oke teman-teman, jadi malam ini saya sedang berada di tengah hutan. Wow, merinding-merinding sedep ya Wak. Dan di belakang aku kalian bisa lihat gak? Nih, tuh hutan belantara. Dan ini dipenuhi dengan suketeki. Suketeki. Ya itu loh, pohon-pohon yang bergantung itu. Apa sih namanya tumbuhan yang ada gantung-gantungnya gitu kan, serem banget ya. Biasanya yang kayak gini tuh identik banget, banyak penunggunya teman-teman. Nah, by the way, jadi kenapa aku milih spot di sini ya? Ada cerita yang menarik banget di lokasi ini. Yang mana? Wah, apaan tuh? Jadi guys, di deket kamera aku ini, astagfirullahaladzim, apaan tuh? Kalau kalian mau tahu, ini, terus teman-teman, banyak banget suara ya, gangguan ya? Kalian tahu gak sih teman-teman, ini kan malam Jumat, makanya banyak banget orang yang lagi kayak tawasulan, sholawatan di masjid-masjid gitu ya. Dan kalau kalian pengen tahu, sekarang itu pukul berapa nih? Ntar dulu. 21.30. Tuh. Ya. Baru jam segini, makanya banyak banget suara-suara dari masjid-masjid yang lagi sholawatan. Biar lebih mencekam kali malam Jumat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi tadi kan aku mau ceritain ya kronologi yang terjadi di lokasi ini. Nah, di depan saya ini ada jalan dan ini tuh jalannya, astagfirullahaladzim, oi apaan tuh? Excited banget guys, bikin jantung jeduk-jeduk kayak mau disco gitu loh teman-teman. Ya gak sih, kita bawa have fun aja ya teman-teman, walaupun tempatnya sangat-sangat serem gitu ya kan, malam Jumat gini ya kan. Di depan aku ini ya teman-teman, ini ada jalan, jalannya kecil sih, udah di aspal. Nah, yang perlu kalian tahu adalah jalanan ini itu dulunya adalah makam dan makam-makam kuno gitu. Nah, tapi dipaksa untuk dipakai untuk pembangunan jalan lah, untuk lewat gitu teman-teman, karena di sebelah sana ya yang jaraknya berapa kilometer itu ada desa, dan makanya dibikinin jalan pintas gitu. Tapi teman-teman, konon katanya di jalan ini tuh sangat angker banget, karena kan ini adalah makam yang ditimbun dan dibangun jalan raya ya kan. Kalau ada orang lewat tengah malam di sini, ini banyak banget gangguan teman-teman ya. Kayak yang sekarang ini nih, banyak banget suara yang saya dengar, tapi entah kira-kira ketangkep kamera apa enggak, atau ketangkep audio atau enggak ya. Saya berharap sih mudah-mudahan ketangkep ya teman-teman ya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Gak ada angin, gak ada apa, tapi kenceng banget teman-teman ya. Nih, kayak ada itu loh teman-teman, kayak angin belibet gitu, psh, kayak gitu-gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini ranting dari mana coba? Siapa ya? Tuh teman-teman ya. Permisi, sohibul wilayah. Assalamualaikum Rizal Luqib. Itu siapa itu yang disono nongol-nongol matanya ada? Innalillahi, itu jurang teman-teman, asli nggak bohong. Jadi di sana itu jurang ya. Tuh. Kalau kita turun dikit aja dah. Nyemplung dah tuh ke jurang noh. Dan di bawahnya situ, di bawah jurang itu ada kayak sungai gitu. Sungai ya, sebelah sana. Kayak sungai. Tuh teman-teman. Dari tadi tuh aku kayak merhatiin sebelah sini nih.
kayak ada ini orang berdiri gitu, teman-teman merhatiin aku dari jarak jauh sono. Tapi pas disorot gini kayak nggak ada. Apaan tuh? Siapa ya? Astagfirullahalazim. Aduh, sebentar, tiba-tiba sakit perut saya. Bener-bener dah. Aduh, tadi teman-teman. Biasanya kayak gini nih, gesekan energi, apa benturan energi. Ngomong sampai belepotan ya saking ininya. La ilaha illallah. Astagfirullahalazim. Saya nggak tahu deh sama tempat ini kenapa bisa kayak gini ya. Ini belum jam 12 padahal, tapi bisa kayak gitu ya. Ini teman-teman ya, aku kasih lihat ya. Buat kalian yang penasaran. Jadi di sini tuh. Ya. Tuh. Tuh kalian bisa lihat. Ini jalanan ya, yang bawahnya itu penuh dengan makam yang ditimbun. Dan kalian bisa lihat di sebelah sini, oh my god, serem banget teman-teman. Sebentar saya naruh HP, susah banget tangan saya ini. Nih, noh. Tuh. Hutan kan? Kanan kiri oke, hutan. Hutan, mantep gak tuh? Mantep lah. Tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Saya merinding sedep rasanya, sedep pol. Jadi nggak ada orang ya, aman ya. Ay, silau men, tuh ya, tuh. Oke teman-teman. Ini pohon nih, pohon serem banget. Pohon ini nih. Ini yang super aktif banget dari tadi, gerak-gerak goyang-goyang teman-teman ya. Tuh. La ilaha illallah. Makanya ya, kadang kalian yang ngira di belakang kamera ada orang. Aduh. Ya udah. Eh, apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Udah teman-teman. Di sana tuh kayak ada yang manggil teman-teman. Siapa ya? Sumpah, ini aku belum. Astagfirullahalazim. Gerak, rantingnya gerak. Ya Allah, beneran. Tuh. Ya Allah. Jadi aku tuh ngerasa kayak ada yang manggil di sebelah sana. Astagfirullahalazim. Ada yang jorokin aku, teman-teman. Hah? Astagfirullahalazim. Ya Allah. Oh, serem banget. Teman-teman, spot yang aku ambil sebelah sini yang deket jurang ya, yang konon katanya sering banget orang kayak bunuh diri di sebelah sana tuh ya. Eh, kayak ada yang ketawa. Tuh, kayak ada yang ketawa teman-teman, sumpah. Tuh di jurang yang konon loh. Tuh, jurang situ tuh. Ya Allah. Yaudah teman-teman, gak usah lama-lama maksud saya. Langsung aja dah kita bangun tenda ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya taruh minumnya di sini dulu dah. Bau ini, bau bunga. Wangi sih, tapi kayak serem-serem gitu. Karena kan kalau misalkan wangi-wangian kayak gini tuh berarti ada sosok yang hadir teman-teman, tapi dia belum nampakin jelas ke saya ya. Ya mudah-mudahan sih ramah tamah lingkungan. ramah tamah lingkungan apaan? Kayak ada auman singa ya. Heran saya dari mana arahnya. Jadi teman-teman ya. Sensasi rasanya camping sendirian tuh nano-nano sedep gitu. Apalagi saya memaksakan untuk bermalam di lokasi yang bener-bener ini. Ya, disebut terlarang sih iya ya, karena makhluk-makhluk di sini sangat jahil katanya.
bukan katanya sih, baru aja saya nyampe sini udah ngerasain tuh rasanya kayak gini. Parah. Jadi dari kemarin tuh banyak teman-teman yang nanyain video baru. Mohon maaf ya karena astagfirullah kayak ada yang manggil dah. Kayak ada suara babi ya. Ih. Serem, eh. Takutnya tiba-tiba ada anjing kalau enggak babi gitu, teman-teman kan ngeri-ngeri gimana gitu. Di sini tuh perkampungan, ya lumayan jauh sih, cuman kalau misalkan kalau binatang buas mah gampang banget ya, kayak ininya apa sih namanya, loncat-loncat gitu untuk menuju ke sini mah untuk binatang buas gampang ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada saya ya, teman-teman ya. Astagfirullah. Permisi cantik, jangan digerakin atuh, euy, kaget sayanya. La ilaha illallah. Jadi teman-teman ada something tiba-tiba lighting aku mati guys, nggak tahu ya dari kemarin deh perasaan setiap saya nyalain lightingnya bermasalah mulu. Heran saya juga. Jadi teman-teman, mohon maaf, astagfirullahaladzim, apaan tuh? Parah. Jadi kalau misalkan ada penerangan saya agak keganggu ya, mohon dimaafkan, karena saya setiap bawa lighting yang tebel, itu selalu mati teman-teman, demi Allah selalu mati. Saya juga bingung, kayaknya tuh bentrokan energi gitu kan, saking besarnya itu lighting. Dan mungkin sosok-sosok di sini tuh kayak merasa terganggu dengan ya itu cahaya yang begitu terang gitu teman-teman. Makanya dari kemarin kan banyak yang komen, "Kak, itu pakai lampu tembak dong biar belakangnya kelihatan jelas," kayak gitu kan. Saya udah pakai lampu yang tinggi, yang terang. Tapi ya itu tadi kendalanya, lighting saya selalu mati. Makanya saya bingung, teman-teman. Jadi gimana saya cara ngatasinnya kan?
Benar-benar ya malam ini. Sungguh wow sekali. Ya, saya mau masak-masak ya teman-teman ya. Karena udah begitu labar. Malam ini aku sendiri lagi bersama kenangan yang mungkin senang di hati. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Jadi aku mau bikin sandwich ya teman-teman ya, sandwich. Tapi sayangnya nggak ada daunnya, makanya ala kadarnya aja. Yang penting jadi karena sudah sangat lebar. Perut ini sudah sangat lebar pemirsa ya. Seperti ini guys. Ketika kau marah. Tadi tuh kayak saya dengar ada suara kresek-kresek gitu teman-teman ya. Tapi nggak tahu deh dari arah mana. Tapi kayaknya deket banget tuh suara kresek-kreseknya gitu kan. Roti panggang, roti panggang. Ada yang mau beli roti panggang enggak? Serem, oi. Ayam goreng, apaan tuh meledak, kaget saya. Roti saya kayaknya yang meledak ya. Dua. Apaan tuh? Mau roti ya, kamu ya? Oh, teman-teman, tenda saya tiba-tiba bergerak gitu. Nyamuknya di sini, masya Allah. Oke, jadi ini punya saya udah jadi ya guys, udah jadi. Masya Allah.
Karena di sini tuh saya ngerasa energinya gede banget. Makanya saya mencoba melawan rasa takutnya supaya saya tidak kalah energi, teman-teman ya. Seperti itu kunci rahasianya. Jadi kalau saya takut, ya mau gak mau saya bikin jadi jantung saya bisa dak dituk gitu. Terus mereka makin seneng deh kalau saya ketakutan. Seperti itu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Angin teman-teman kayaknya kencang banget anginnya ya. Saya dari tadi tuh ya teman-teman dengar suara ketawa-ketawa gitu kayak bahagia banget. Ya kayak kuntilanak gitu tapi kayak bahagia banget dia ya. Cekikikan gitu, enggak tahu ngeliatin apa gitu. Kenapa dia bisa seneng banget? Apa habis dapet kado gitu kan, seneng banget gitu ya. Kena asap jadi batuk saya. Wow, tehnya sudah mendidih. Ha! Ih, suara ketawa teman-teman kayak kikikikikik kayak gitu tuh. Najis, amit-amit. Gue siram pakai air panas lu. Pergi enggak? Astagfirullahalazim. Ada-ada aja deh hidup. Kau kurang kerjaan ya setan kau. Siapa ya? Tidak memindahkan makam-makam yang ada di sini, teman-teman. Tetapi langsung ditimbun gitu aja. Tadi kayak ada yang lewat di belakang tenda saya.